Bang keluar dulu. Gitu, Bay. Masuk, masuk, masuk. Langsung masuk. Oke, mantap. Enak. Enak. Yakin? Yakin. Kalau enggak enak. Gimana Wiranto? Nyaman enggak kok gini? Nyaman, nyaman. Bay. Ya. Kau jangan duduk dulu, jangan duduk aja maksudnya. Maksudnya kau tanya si Wiranto, aman enggak Wiranto? Yang mana, Bang? Aman. Aman. Kau, kau jangan selamatkan diri kau dulu. Kami mau jalan-jalan, ikut. Yuk. Enggak mau. Hah? Enggak mau panas. Oke ya, tos dulu ya. Ana. Kayak mana nih mengenai si Ana, aman? Aman lah, oh, tunggu bentar lagi udah gak gadis. Udah, katanya mau merit, katanya mau merit, betul gak? Siapa? Kak Evi lah. Siapa? Hah? Siapa? Sama seseorang. Dadah dulu untuk berbrother, udah banyak yang nanya nih. Gak bisa mau nikah. Jadi kenapa? Gak boleh. Kalau sama Rizky mau gak? Wow, pas. Hah? Pas. Pas. Pas ya. Kirain udah pulang kampung loh. Pulang kampung kemana? Assalamualaikum, halo brother. Semoga kita semua sehat selalu, Bray, kan? Bray, hari ini aku nepati janji aku mau bawa Wiranto jalan-jalan. Kemana kita, Wiranto? Apa? Pantai. Ke pantai, Bray. Wiranto ini dia salah satu pasien juga di Yayasan Kasih Kasihan. Wiranto normal, dia normal. Tapi ya kondisinya disabilitas, dia lumpuh total ya Wiranto ya. Jadi ini aku bersama si Adi. Jadi si Adi yang dampingin si Wiranto. Memang selama ini si Adi juga yang support Wiranto tadi nih, apapun itu, mau ke toilet apa segala macam, Adi terus. Jadinya nih aku bawa Wiranto, si Adi sama si Bayu, Bray. Untuk si Gultom kok nak besok aja. Next time, oke? Okay? Oke. Okay. Okay? Slow kok ya. Yeah. Slow. Paten lo, brother. Paten lo. Oke. Okay. Oke, okay, Bray. Jadi ini aku sama si Hana. Hana ini gadis kecil yang menjaga mamanya, menjaga ibunya. Di sini salah satu pasien juga. Mana mama mana? Lagi makan. Nah, kalau untuk Kak Evi bisa kalian lihat di video-video sebelumnya. Kau ikut enggak, Ana? Enggak. Hah? Enggak. Serius? Nanti dimarahin mamanya. Oh, dimarahin mama ya? Iya, dimarahin. Tidak boleh. Hana ini itulah tadi belum dibolehkan sekolah sama mamanya. Kenapa kau enggak dikasih mama musko? Dia udah 10 tahun, dapat dibaca belum kan? Nah, coba. Ayo Ladi, mainkan video. Kalau di kolam boleh ya. Oke, mau ikut enggak? Enggak mungkin kayak aku. Oke. Iya. Hati-hati. Betul. Gabung dari satu. Cius. Dia ini satu. Angkat aja dulu si Wiranto. Om jangan lupa ya. Om Ferry jangan lupa. Bye. Om Ferry jangan lupa ya. Aman kan Wiranto? Aman. Serius. Adi, oke? Oke, Bray, mantap. Paten laut ya kan. Aku sama Rizky nih. Oke, dampingin Bayu. Oke, main cantik kita. Sabar ya, Bray. Sabar ya. Ini taruh di belakang aja ya. Aman kan? Sabar, brother. Berserak nih. Aku bawa mesin pangkas, nanti kita pangkas. Aku baru beli lagi. Yang kemarin mana di sini aku tinggal? Yang kemarin aku tinggal di sini mana? Bang, yang kemarin aku tinggal ini hilang ya? Rusak ya? Mesin pangkas. Mesin pangkas kayaknya disimpan kayak gitu. Tapi masih ada? Yang sama seperti ini ada? Ada, sama abang itu. Oh, sip. Aku beli lagi ini. Oke. Oke. Jalan-jalan. Kau ikut enggak, Ana? Hana nih. Hah, ikut enggak? Ikutlah. Ikut ya. Ayo, ayo sini. Kenapa? Pusing kepala. Ya. Oke. Ini Wiranto diangkat, Bay. Kau masuk dulu, Bay. Ini taruh di belakang dulu, Bay. Sabar, Bay. Isi dulu air minumnya, Bayu. Enggak usah. Air minum apa kamu ya? Oke. Ini barangnya. Oke.
Bay, kau masuk dulu ke dalam, kau jaga Wiranto. Pegangin Wiranto. Ya, Bay, kau pegangin, jangan duduk dulu, Bay. Bay, men. Bang, keluar dulu. Gitu, Bay. Masuk, langsung masuk. Oke, mantap. Aman? Bisa? Jangan dulu yang betul, duduk. Duduklah, didudukin. Bay. Di sini, Bay. Jatuhin kakinya ke bawah, Bay. Dia biar duduin. Bay, sini. Kok sini, Bay? Inilah, Bay. Butuh perjuangan untuk si Wiranto. Oke? Itu dia. Kakinya. Kok di sini, Bay? Bisa begitu. Oh, masih bisa. Sini aja lah. Enak enggak? Yang sampai enggak enak baru jangan. Enggak, makanya kurang. Enak enggak? Bisa diturunin sedikit, Pak. Apa? Adi. Kok masuk? Kok masuk? Terus kursinya kenapa? Masuk. Oke. Wiranto gimana? Bisa. Pegang badannya. Sakit enggak Wiranto? Hah? Bisa. Dirapatkan ke sini. Ke apa namanya? Ke sandarin. Enggak ke sandar sana. Oke? Okay? Enak. Tahan dadanya. Oke? Okay? Udah. Enak. Yakin? Kalau enggak enak. Gimana Wiranto? Nyaman enggak gua gini? Nyaman. Bay. Kau jangan duduk dulu, jangan duduk aja maksudnya. Maksudnya kau tanya si Wiranto, aman enggak Wiranto? Yang mana, aman, Bang? Aman. Mau, kau jangan selamatkan diri kau dulu. Oke, Bray. Santai, sabar. Dah, kursi rodanya? Gak apa. Iya, kursi rodanya enggak usah ya. Bawa. Bawa. Aman kan? Emang? Bisa, Bang. Ada kunci ini ya? Biar enggak jalan dia. Oh iya. Oke. Tapi bisa ini, nggak bisa kunci lagi. Ayo, naik ah. Iya, lepas. Gimana nih? Oke. Sabar. Oh, nggak muat. Nggak muat ya? Tunggu, nggak muat. Oh, ini di luar. Turun lagi. Lepaskan dulu. Oke, Bang. Oke. Tidurin. Matai. Awas. Oke. Ya, masuk lagi. Oh, muat. Awas, tangan gua terjepit. Gua tuh mau. Awas, gua. Oke. Sedang peri. Tarik kan enggak? Oke, Bray. Ini salah satu pasien ODGJ yang perempuan tapi sudah jadi relawan. Namanya si Fitri. Si Fitri ini jauh-jauh hari sebelumnya pun aku udah kenal di Nagoya. Aku dulu kan kerja di Nagoya. Dia dulu di depan kerjaan aku, Bray. Depan kantor. Halo. Evi. Anak enggak ikut jalan-jalan? Sini lah dulu. Fitri. Apa? Sini dulu. Dadah dulu. Halo, apa kabar? Evi. Makin cantik aja ya. Dadah dulu lah. Hai. Banyak yang nanyain Kak Evi apa kabar. Baik. Sini lah, boleh gak sini? Tidur aja kerjanya, nanti gemuk. Baru dari dapur. Fitri? Hei. Kami mau jalan-jalan loh, ikut. Ya, makasih. Jalan-jalan. Kami mau jalan-jalan ke pantai, ikut gak? Apain? Kami mau jalan-jalan, ikut. Yuk. Gak mau. Hah? Gak mau, okay. Panas. Oke, okay, ya, tos dulu ya. Ana, kayak mana nih mengenai si Ana, aman? Aman lah, tunggu bentar lagi udah gadis. Udah, katanya mau merit, betul nggak?
Siapa? Hmm? Kak Evi lah. Siapa? Hah? Siapa? Sama seseorang. Dadah dulu untuk brother-brother. Udah banyak yang nanya nih. Gak bisa menikah. Jadi kenapa? Gak boleh. Kalau sama Rizky mau gak? Wow, pas. Hah? Pas. Pas? Pas ya. Kirain udah pulang kampung loh. Pulang kampung kemana? Hah? Bisa ngomong kan? Gak bisa. Gak bisa. Makanya apa? Kisbaikan lagi. Oh gitu. Oh ya. Apa ya? Semoga sukses ya di kampung. Amin. Ya. Bukan di kampung, dia sama aku, Kak. Nggak pulang ke Padang? Ke Padang? Kok orang Padang pula dibilang serius? Jadi orang apa? Orang kami orang ini. Sebenarnya kami ini orang Melayu. Bule. Enggak, kan kita orang Inggris. Ya. Bule tersesat. Jadi lu mau bawa? Kami mau jalan-jalan. Ih. Ya, Bang. Ayo. 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 Aja. Boleh ya, Bayu. Iya, boleh. Ada kan bau banget habis dari kamar. Yeah. Panas-panasan, maklum lah nggak ada AC, pakai kipas. Iya, makanya. Maklum lah. Bilang lah untuk brother-brother mana tahu mau support AC boleh lah, bilang. Hah? Mau support. Enggak deh. Enggak komen. No comment. Udah. Baik, kok kisbai lu kayak pilu. Kisbai lu. Hati-hati ya. Oke. Okay. Boleh-boleh ya balik. Oke. Okay. Panas sih, harus yang dingin. Oke, okay. Kevin. Okay, yo, bye. Dadah, bye. Yuk, Ki. Wiranto. Oke, okay, Kevin. Oke, okay, Bray. Langsung aja kita jalan, brother. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, okay, brother, kita sudah keluar dari yayasan kasihan ya kan. Ini udah keluar gerbang. Jadi kayak mana perasaan Wiranto? Happy. Udah senyum-senyum dia ya kan. Oke, okay, Bray. Sorry kali ini ya kan untuk jalan ke yayasan kasihan. Tengok nih, kita off-road dulu nih ya kan. Terjal kali jalannya nih. Ya bismillahirrahmanirrahim. Semoga ada rezeki akan kita buat jalan yang mulus ya kan. Oke. Okay. Amin gitulah kalian. Amin. Adi? Ya, amin. Nah, gitulah. Udah ya, aku tepatin janjiku ya, Wiranto. Ya. Kayak mana? Aman gak di belakang? Aman ya? Oke, okay. up. Oke, okay, Bray. Woy, udah pada makan belum tadi di yayasan? Ya. Makan lagi kita? Oke. Pengen makan apa, Wiranto? Terserah. Ki? Paten laut, Bray! Bilang dulu serentak ya, 1, 2, 3. Paten laut, Bray. Bye. Paten laut. Ya, sekali lagi ya, 1, 2, 3. Paten laut, Bray. Oke, Bray, aku mengucapkan terima kasih untuk brother-brother semua yang sudah support kegiatan Ferry Kusuma, yang sudah subscribe channel itu Ferry Kusuma, Bray. Tanpa kalian sadari menonton video Ferry Kusuma dari brother-brother semua sudah support kegiatan Ferry Kusuma. Ya kan, kita bikin happy dulu Wiranto nih, ya kan. Oke, Wiranto. Oke. Yo, man, brother. Senyap-senyap aja nih yang di belakang nih, ya kan. Macam mana kalian ini? Aman, Bay? Aman. Hah? Aman. Gak dengar suaranya. Aman. Adi? Wih, aku mau nanya lagi sama Wiranto nih. Wiranto, kau udah berapa lama keluar dari yayasan? Apakah semenjak diantar orang tuamu sampai sekarang tak pernah keluar-keluar gitu? Apa? Tak pernah. Umar Bray sekitar berapa tahun udah di yayasan? Lupa. Sekitar 2 tahun 3 tahun lebih si Wiranto dia gak pernah keluar dari yayasan ya. Itulah, keluarga pun gak ada yang jenguk ya? Ya, itulah tadi tuh. Oke, Bray. Yang jelasnya, kemana kita ini? Oh, dia minta ke Barelang. Ke Barelang ya? Apa cane Barelang kita nih? Barelang. Udah makan? Oke, Bray. Si Wiranto dia ngajak ke jembatan Barelang. Ikon kota Batam ya kan. Oke, kita penuhin dia ke Barelang. Terus tadi siapa yang minta KFC tadi? Hah? Siapa yang minta KFC? Semuanya. Oke.
Oke, Bray. Sebelum kita ke Jembatan Barelang dan ke pantai, makan dulu kita KFC ya kan, biar macam orang-orang kaya ya kan. Oke. Oke. Mainkan ki. Riba sudah. Oke, Bray. Ya, semoga untuk Wiranto bisa segera pulih lah ya kan. Istilahnya biar dia enggak sakit lagi lah belakangnya. Soalnya kalau di enggak pakai kursi roda atau enggak tidur deh, sakit lehernya. Kayak mana Wiranto keadaanmu? Aman? Kayak mana yang kau alami, kayak mana itu belakangnya? Gila, Bray. Ini kan kita di Piayu. Yayasan Kasih Kasihan ini kan berada di Sedaun, tepatnya di mana? Ah, pokoknya itulah Bagan daerah Bagan, Piayu, Sedaun, Batam. Gitu kan? Masuknya ke dari ini Piayu gitu. Jadi kalau lurus ke depan sana. Nah, ini PT-PT nih, PT Muka Kuning nih ya kan. Tahu pekerja PT di sini lah nih, tempatnya nih di Muka Kuning nih. Terbesar nih di Batam nih, kawasan industri nih. Ya kan? Jadi kita ke KFC daerah Pandil dulu. Oke? Oke ya. Yang penting makan dulu lah kita ya. Makan dulu kita ya. Oke. Oke, Bray. Sampai ketemu kita di KFC gitu lah. Sampai ketemu di KFC. Kuat sedikit, Bray. Sampai ketemu di KFC. Woohoo! Gila!